Halo malam. Hai kamu Cho. Wih, aku dapat gift dari Kak Irfansyah, Kak Raka, Kak Ari. Thank you ya. Kak Sures, thank you Kak. Tiba-tiba iya, siapa Minggu nonton Aita Kata? Sendirian aja. Jennya masih ada kegiatan sama Gendis di sini. Gak PR. Siapa yang besok VC sama aku? Kamu belum mandi, aku belum mandi. Aku kelas 10. Iya, apa kabar? Baik. Skip dulu ya. Oke. Kalian kemarin aku sudah. Iya, aku lihat. Besok aku ada kegiatan. Semangat. Kalian jaga kesehatan ya, guys. Jaga. Kesehatan soalnya cuacanya lagi nggak baik tahu. Gak usah ke terestro juga kali. Enggak, aku sehat loh. Iya, seng. Aku suka aku ngeliat kalian ya pakai seng-seng gitu kayak lucu banget. Siapa tuh yang kemarin radang sekarang flu? Gak tahu. Oh, kakak. Amin. Amin. Ya. Hari ini aku ulang tahun. Happy birthday. Ay, lama-lamain ya SR-nya masuk. Oke. Kali kemarin aku sudah. Wih, keren. Alia, jangan lupa minum air putih. Iya. Minum air putih. Cuman kemarin tuh cuman ini doang, cuman gak enak doang. Cuman gak enak badan doang, tau. Aku kemarin ulang tahun setelah Kak Jane. Happy birthday. Sendiri aja ya. Nanti aku bareng Jane sama Gendis. Wih, dapet lampu disco aku dari Kamon Pie. Thank you. Wih, aku dapet boneka dari Kak Anes. Thank you Kak Anes. Thank you Kamon Pie, thank you Kak Awan. Kalian gimana? Lagi di kantor. Ayo lima. Belum. Udah. Salah ngomong. Udah demam.
Kalian ini enggak? Apa ya? Kalian Hai Kak Andre Ibrahim, thank you Kak Ratna Nana, thank you Kak Eric King, thank you Kak KSL, thank you. Mau gultik, aku mau bahas sumpah ke gultik. Aku kalau misalnya lagi ada libur kosong gitu, aku pengen ke gultik. Kak Ucil, thank you. Kak Ucil, Kak Desta. Hai Kak Rafa. Halo Kak Abi. Gultik, aku udah pernah tahu makan gultik, cuman udah lama banget ya. Thank you, come on, pay lampu diskonya. GSR. Sorry, I don't know. Yes. Hi Kasrin, you, thank you, Kak Aden, thank you. Thank you. Buat tips buat Amor. Okay. Hai kamu cok udah. Wih, aku dapat lampu disco lagi dari Career. Thank you. Ada cerita apa hari ini? Hari ini aku tadi ulangan dasar manajemen 2 sama IPAS. IPAS itu IPA IPS. Sebenarnya tuh tadi kalau manajemen itu aku bahas arsip elektronik sama arsip digital. Wih, aku dapat lampu disco lagi dari Kak Fitrah sama Kak sama dari Kak Aflan. Thank you Kak Aflan, Kak Fitrah kasih aku bintang-bintang. Ada Kak Abdel, thank you, Kak Vila, Kak Farhan, Kak Ian, Kak Ratna, thank you. Udah selesai belum? Masa belum? Aku sampai Senin depan, jadi aku seminggu tinggal satu hari lagi. Tapi aku ini apa kalau Senin besok tuh aku ulangan Mandarin sama Dasmen 3. Ujian praktek gak? Nah iya, aku Selasanya aku langsung inian. Kemarin kan aku praktek wawancara kan. Oh ya, aku mau cerita. Jadi sebelum aku ulangan hari Rabu atau Kamis gitu, aku wawancara ke suatu PT gitu. Ke suatu apa ya, kantor di Sudirman juga. Habis itu aku kayak wawancara gitu loh, kayak gimana sih, maksudnya kayak jadi karyawan di situ, kayak gitu sih wawancaranya. Terus, hari besok, hari Selasa setelah ulangan presentasinya gitu. Ulangannya susah nggak? Ya kalau mayan, mayan kalau mayan. Karena kalau
aku ini tahu kalau misalnya em udah kepentok gitu kayak udah mau selesai nih gitu jamnya. Terus kayak A B C gitu. Tapi enggak boleh dicontoh itu karena tidak baik. Kalian tuh harus bisa menjawab semuanya. Hi Kavits. Bentar ya, guys. Kebiasaan. Kesel deh. Kesel. Gak, udah gak. Wow, dapat lampu disco dari Kak Saufan. Thank you, Kak Saufan. Hello. Jangan minum es mulu. Aku gak minum es tau. Paling minum ituan kopi. Es terus. Aku jarang minum es. Hai Kak Aldo. Kebanyakan tahu bulat. Lihat muka aku yang sangat bulat ini kalau tidak ada poni. Aku itu squishy. Aku pernah waktu itu kelas berapa ya? SD. Terus aku tuh kayak gini yang squishy. Kalian pasti belum nemu. Kalian belum nemu. Kapaldi, hello, thank you Kapaldi. Kapaldi. Kasures, halo. Kasaufan. Kaputra, thank you. Kadits, thank you. Kak Yuni, thank you. Aku dulu gak jelas tau, kayak aku tuh dulu pengennya tuh ya jadi YouTuber, tapi gak jadi karena aku lupa password aku. Dulu tuh aku pengen apa tuh namanya, pengen lanjutin waktu itu kan sempet, tapi lupa passwordnya. Apa sih? Wih, dapat lampu disco dari siapa? Kok tidak ada namanya di sini? Oh, ada. Dari Kamada. Thank you, Kamada. Hai, Karirin. Pokoknya YouTuber. Aku di sini sama ini, sama Gendi, sama Jen, sama Grisel tadinya, cuman Grisel pulang. Grisel pulang. Aku mau pulang tapi jauh, jadi nanti bolak balik. Jadi aku mau SR biar ada temennya gitu. Kalian emang gak mau temenin aku? Aku beli cireng isi mau gak? Mau, sumpah mau. Mau.
aku mau coba kepang-kepang gitu tau deh. Wih, aku dapat lampu disco dari Kak Anes. Thank you. Mana ya kunciran aku? Kok tidak ada dia? Wih, dapat lampu disco lagi dari Kamon Pai. Thank you, Kamon Pai. Thank you, Kak Abdul. Hai, Kak Ilyas. Waalaikumsalam. Halo. Oh, iya, sini. Hai. Kamu dari mana? Terus jalan-jalan? Masih, cuma ya udah libur ya sekolahnya? Belum. Alia kata aku tadi mau pulang dulu, cuman jauh banget tau. Iya. Kayak bakal jadi bolak-balik. Ya Allah, pucat banget ya. Habis makan. Aku belum makan lagi. Hah? Belum makan lagi. Makannya di bawah kan, ada makan. Belum liat, males makan. Itu, ada sayur sama. Oh, tadi kamu liat dulu, ayam bang. Crispy ya? Aku males makan tau. Enak. Kamu belum makan ah? Belum. Hari siang? Enggak, tadi udah jam 2. Kan aku dari sore. Disuruh makan al. Cuma tadi aku juga kepikiran tau mau sore. Yo. Oh, Grisel masih ada. Welcome. Gucar nih. Gue ya. Nggak tahu gendis mungkin atau Jen. Dia mau pulang. Iya, dia pulang dulu. Oh no. Alia, besok kita see you sesi 2. Oke, kemana? Nanti kita cerita yang lain ya, Kak. Halo, Kak Montai. Kemarin kita udah cerita pengenalan. Nanti selanjutnya kita cerita apa nih? Kalian udah makan? Udah makan jam 2 tadi. Aku sendirian di bawah. Gak ada orang, gak ada orang, gak ada orang. Nah, tarik bangku tuh gak mau. Lagi PKL, lagi magang PKL. Capek, sumpah. Itu jam 2 sekarang, jam berapa? Hah? Jam 2? Aku bilang makan jam 2. Dia tadi yang nyetel ini kamu? Iya. Sumpah aku, oke. Tapi kayak denger itu sumpah dia tadi. Tadi aku habis ngelihat itu juga. Aku dari siang gini. Dari Gameshi Meru, viewsnya udah berapa ya? Sama udah 600 kan. Wow, itu aku puter. Emang bakal nambah ya kalau kita nonton gitu? Enggak kan? Kayak enggak tahu sih, cuman ya kayak sih. Enggak tahu lagi kangen vibes itu aja. Ikut lagi gue jatuh nih. Tuh, dua aja. Itu bangku banyak sumpah ada 6. Is that Jin? Jin. Jin sama gendis. Oh, I see.
Lihat deh, lihat. What is that? What is that? Nanti. Nanti. Ya, yeah, I know. Terus itu apa? Itu makanan kan? Oh. Thank you Disco Ball. Tuh Anin, kamu osiku satu-satunya. Itu Disco Ball, ada yang kasih Disco Ball. Dari Kapaldi. Kapaldi, I love you so much. Peeng. Peeng. Iya, iya Kapaldi, kamu harus setia ya. Peeng, peeng. Kelihatan nggak kalau aku makeup? Kalau dari situ enggak, cuma kalau dari sini ya. Kamu pakai ini ya? Apa sih namanya nih? Eyeshadow. Eyeshadow. Kamu dari mana sih jalan-jalan? Kayak jalan-jalan mulu di kayak di Instagram aja posting mulu ya kan? Enggak loh, aku nggak jalan-jalan. Berarti kamu udah nggak sekolah berarti? Apa sih? Libur kan? Enggak, aku sekolah loh. Terus kok bisa jalan-jalan? Ya kan. Udah nggak ada. Oi, aku nggak bisa jalan-jalan. Anin demam belum? Pusing. Enggak sih, aku belum makan berat lagi. Tadi aku makan ini tau. Kayak bilang gultik lagi deh. Apaan sih? Aku kesel. Gultik mulu orang. Kesel. Astagfirullahaladzim. Tadi aku makan ini cumi bakar gitu. Seru. Apaan sih kok seru? Seru. Enak lah. Kan ngeliat cuminya dibakar kan? Enggak, aku dibeliin. Seru aja. Masih ada aja yang poyang-poyang racing dah. Padahal bukan poyang kan aslinya. Hobi kamu ngapain? SR Amora kapan? Nanti. Amora di rumah. Gak mungkin aku bawa-bawa. Coba masih ada Zoe, pasti kita main sama Zoe sekarang. Gultik lagi enggak? Ayo tuh. Kan pamitnya, oke, okay, bye-bye, come on, bye. Gak mau, gak boleh kangen sama Ora. Si UVC. UVC tanggal berapa? Besok. Besok tanggal 10 kan? Iya. Iya bisa. Yuk kita VC yuk. Kamu tanggal berapa? 15. Islam M. Iya. Masih Kamis. Bye bye Kamon Pai. Bye, love you Kamon Pai. Jaga kesehatan. Ting ngasih gift nggak diwarang? Gak. Aku malas sama Kak Yuni dan Kak Aski, ada bayar. Dan kita tuh I love you Kak Ratna, ya kan? Abis itu Kak Monpai. Ya Kak Abdul ya gak jelas juga ya kayak Kak Aski ya, dan Kak Yuni dia. Kamada, ya Kamada tuh. Ini diskonya gak selesai nih. Iya, soal 6 kali. Makanya kan I love you banget emang sama Kak Monpai. Gak. Semangka gak. Goreng. Itu tukang apa? Tadi aku padahal ini. Bentar, aku minum. Kenapa? Aku tadi padahal gini kayak ada tahu bulat kayak tapi udah malam. Aku pengen banget tahu. Bukan tahu bulatnya sih, sotongnya. Aku gak bawa jajan-jajan. Eh juga gak bawa, tadi I pengen beli minuman kan. Terus gini, terus takut kayak boros gitu loh. Terus jadi gak jadi. Kamu ini gak tahu tukang urut. Gimana? Hah? Pasti aku nanya, kamu tahu tukang urut gak gimana? Banyak. Di rumah aku tuh kayak jarang tau. Oh iya. Kenapa gak ini? Aku gak mau yang seluruh badan. Emang itu seluruh badan? Iya, tapi maksudnya
kalau biasa tuh kayak gitu pasti abang-abangnya tuh kayak seluruh badan aja kak biar enak gitu. Sumpah ngeselin banget kalau hai anak kuliahan Cici. Oh ya Cici juga ya kesini ya. Oh ya Cici mau peluk Cici. Iya gemes. Ah, aku beres-beres dulu, bro. Paha aku sakit banget, sumpah, Rio. Iya. Paha aku tuh kayak ketarik gitu loh, ototnya, jadi kayak susah jalannya. Oh. Ya udah, kemarin waktu itu yang waktu itu sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Sumpah lebih kayak enggak apa-apa sakit di betis asal dan di paha tau. Di sini, Ci. Sakit banget, paha sakit banget, Rio. Ah. Iya. Halo. Salah tidur kali. Cici kangen. Iya kan? Itu kan? Ya, kan? Cici kangen tuh kata-kata Anin tiap hari. Iya, sumpah aku tiap hari kayak Cici kangen. Cici, I miss you so much, Cici. Padahal tiap hari juga ketemu. Ya, padahal kemarin juga baru ketemu. Ciput. Ciput. Mandi dulu, Ci. Minimal kamu juga mandi tahu. Cici mah enggak mandi aja wangi. Cici. Wanginya kecium ke sana enggak? Wih, aku dapat ituan. Apa? Ituan apa tuh? Kastil. Mana? Ih, dari Kak Anes. Ini kastil kan ini. Makasih, Kak. Wih, thank you Kak Anes. I pengen showroom deh. Showroom lah. Tapi only 26 minutes. Wih, dapat lampu diskon dari Kak Anes. Thank you loh Kak Anes. Enggak deh. 17 menit aja. Sampai jam 7. Tau ah. Aku mau tidur. Iya. Apa tadi? Astaghfirullah. Kenapa? Gak apa-apa, istighfar aja gue. Perbanyaklah istighfar ya. Alia, aku kangen pengen ketemu di teater. Ayo, hari Minggu kita ketemu. Ini nge-lag kali loh. Tata muter-muter. Ih, apaan sih? Kan I mulai showroom ya, Al. Iya. Ada yang ngomel langsung Alia gitu. Kayaknya habis dari video deh. Dari showroom. Dari yang ngomel. Enggak, kebalik ini isinya Anin semua di sini. Oh iya. Anin dan Ciput. Ci, kenapa, showroom Ci. Kenapa enggak ini tukeran showroom? Ah. Emosi. This day. Keratna, thank you. Nih kalian astagfirullahalazim. Yaudah. Dia minta ditaruh HP. Baru ini debut Nada Zahuna itu perusahaan. Hai, Alia. Apa yang lebih indah dari intro sempurna? Bye-bye, Kak Anes. Hai Kak Restu. Karena emang enak. Kan aku udah coba di yang tipker kan? Mm. Mata tipker. Aku mata panda. Coko cheese juga kan? Gak enak dah. Iya enak kok. Kayak ini kering banget gitu loh Kak. Enak kok kering. Kan itu emang kering-keringnya yang mau. Tapi itu terlalu kering kayak berber. Terus jadinya sinar mentah. Cita sampai. Tapi tipker sama apa?
apa tuh? Si besok pengen liat kamu pundung. Gak mau, aku malas sama kalian. Sekarang aja aku malas. Aku mau marah sama kalian tau. Aku bete jadinya. Ih, apa tuh? Ya hilang lagi. Cici, cici. Apa sih cici? Di mana? Itu di sana. Kok barang kamu? Ini barang kamu. Mana? Ini. Iya, tapi itu sisa bukan aku. Ungu semua deh barangnya Alia. Halo. Padahal aku gak suka warna ungu. Kenapa? Kamu suka warna apa? Ya aku suka deh warna ungu, tapi lilac gitu. Aku gak suka yang ungu. Ungu lilac. Tua. Ya ungu tua gelap banget, tapi bagus tau ungu tua. Kalau kayak ungu tua kayak shimmer shimmer. Halo, halo. Cici target showroom kapan? Aku target showroom yang barang ini loh, yang barang kamu nih. Barang kamu? Apa? Yang sama Michi. Kenapa? Target showroom. Iya. Oh, itu kapan ya? Itu enggak tahu deh. Seminggu lalu atau 2 minggu lalu ya? Lupa deh. Lupa deh kapan aku target showroom. Ya FOMO itu ya, ya ampun, aku enggak FOMO tahu. Enggak sih. Kapan Esther lagi? Udah makan Yum? Udah, tadi aku udah makan. Aku tadi abis dari kampus, aku baru makan ayam mentai. Kita kamu udah makan yuk? Belum. Makan Ki, di bawah. Kok malas makan? Ih, makan, si Alia mah suka malas makan. Aku bilangin loh. Gak boleh. Tunggu lapar banget. Enak aja, kamu udah lapar dan ntar tiba-tiba mah. Sumpah Ci, ini gimana Ci? Itu diangkat. Papinya marahin Ci kalau bandel. Layu dan gugur. Kecok banget sih ya. Besok kelas meeting. Ini lagi ini ya. Lagi minggu-minggu kelas meeting. Oh iya. Kamu ikut gak besok? Apa? Kelas meetingnya? Aku tidak kelas meet. Tau gak sih Ci, Ayah panitia kelas meeting tapi Ayah gak datang. Kenapa? Ya mana ada waktu. Ya ampun. Bisa lah bagi gak? Iya, emang kayak iya, bener-bener. Ya, mau save energi. SR sampai kapan Ci? Enggak, aku datang ke sini. Bukan SR Cici. Ci, dia nanya Ci. SR sampai kapan Ci? Sampai besok mau. Seperti yang buat semoga panjang umur sehat selalu, semoga yang disemogakan tersemogakan. Dede pada showroom yuk. Pada showroom. Oke, okay, sampai ketemu di VC. Kalian pada ditunggu di showroom. Ntar kalau showroom tadi bilang FOMO lagi. Enggak sih, Ci. Udah Ci, gak apa-apa Ci, ayo Ci. Ayo Ci. Aduh aku bu. Kenapa? Nanti aja. Aku tapi rekord deh. Kalo gak dibawa kan dibawa kaca. Iya yeah, ntar deh. Tapi kan lagi ini, kan lagi Cici rame. Kan Cici biasanya pakai ituan. Poyang, masih banyak poyang sih. Eh, Ci. Tadi Ai kayak ketemu itu tau. Udah, bye bye. Sama Kapaldi, thank you. Ini udah selesai, Alia? Oh, belum.
Belum. Enggak bohong, 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 enggak perlu bohong, enggak mau bohong, 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 bohong. Itu bohong, bohong, bohong. Ya. Ini kan enggak mau enggak makan. Terus enggak berasa tahu. Iya, enggak berasa. Boleh foto-foto terus. Iya. Thank you Kak Bayu Indra. Thank you Kak Power. Thank you Kak Ariel. Sumpah itu min parah tau. Gracie belum kesini. Hai Kanfar. Ya udah aku juga pundung deh. Aku juga pundung sama Kaskia deh. Siapa aja di sana? Ada Cintia, ada Anin, ada Jen, ada Gendis. Nama fanbase Alia apa sih? Amanda. Amanda selalu di hati, Azik. Ayo mama apa? Ayo banget asli. Oke tadi ada sponsoring Al. Cheer. Cheer, cheer, cheer. Al Michi ada gak? Ada data gak? Tidak. Halo Kak RK. Si VC ya, si VC juga. Tanggal 12 ya guys. Aku bilang karena pelangi itu setengah lingkaran. Tahu. Cuman bingung ya, kita video call nih. Hai Kak Raisa. Sudah lihat langsung ya. Dadah, terima kasih. Kamu kalian udah gue Nah, kebet deh, sumpah nih di DM kayak aku sebenernya lebih ke ngakak sih. Kayak bang, tambahin gitu. Aku mau lihat ke bawah. Sudah? Udah, nih? Ih, kok? Halo. Ih, jelek banget. Ih, malas banget jelek banget. Enggak. Itu siapa? Cintia? Iya, ada Cintia sama Anin. Lagi showroom juga mereka? Mereka lagi showroom juga? Iya. Kok ada showroom sih? Aku lama ya showroom. Candice juga mau showroom. Iya enggak? Gak tau ya? Habis push rank katanya tuh. Aku mau liat ke bawah tau. Aku mau makan. Sumpah, sakit banget. Gendong aku. Jantung aku. Sumpah kalo dibatuh tau. Kamu kakak jangan ini. Bilang kamu ketular aku. Enggak deh, aku baik sumpah. Aku di kemarin, aku pakai masker loh. Tadi aku juga pakai masker kok. Aku udah 4 hari yang lalu, Gendis. Aku dari 4 hari yang lalu. Aku awal cuma sakit tenggorokan. Terus gajalah lama-lama batuk pil. Gorengan lagi. Gorengan lagi pas batuk ini loh. Gatal, sumpah aku dia tadi kayak ini tau nahan batuk.
Os. Hai, aku mau bajak dulu sebentar ya. Aku mau bajak dulu sebentar ya. Ini apa gede banget? Aku bajak sebentar ya, aku gendis. Pernah main Valorant gak katanya? Game? Aku gak pernah main game tau. Hah, sumpah. Iya. Akhirnya kakak pro player ML. Aku pernah main ML tapi kayak udah enggak sekarang. Kesombongan diriku ini. Oh, ambil gendis makan. Cepat. Kita makan bareng. Mabar, makan bareng. Aku dulu pakai ini atau pakai lelang dulu, sumpah aneh banget. Kalau yang ngambil itu aku nggak mau ikut main ML. Aku bermasker dulu ya. Kenapa harus batuk di depan kamera? Aku aja dari tadi ngumpet-ngumpet ya. Hai Kak Ronce. Hai Kak. Halo Kak. Halo Kak Fajar. Aku lagi showroom. Ada makanan ya? Ada ayam. Kenapa gak ada sop sih? Aku gak makan sop, aku lagi batuk. Tapi iya. Kita lagi pada batuk tau. Apa saya? Ya aku. Hari-hari. Hari-hariku ber tanahmu. Gira-gira. Eh gimana kalau koreo kira-kira apa diganti jadi kayak gini? Ya aneh. Kayak palang pintu jadinya. Lagu JKT48 yang kamu suka apa, Al? Semuanya. Enggak sih, aku mencintai Guys No Love You. Apa? Poni kita sama nih kayak gini ya? Enggak, kamu ikut-ikutin aku. Ya, aku udah potong dulu sebelum lebaran. Sesudah lebaran. Aku potongnya baru-baru ini. Tapi aku tidak mudah. Mam. Mau video kamu tapi aku minta satu topik. Minta satu topik. Aku minta sih. Menyesal kesal tak bilang sayang cinta. Tau gak lagu itu? Tau. Lagu jamet. Enggak sih, gak jamet. Lagunya enak tapi enggak jamet. Tapi lagunya enak tapi kayak gitu. Menyesal kesal tak bilang cinta kamu padahal aku suka. Aku mam ayam. Kalian udah mam belum? Gendis ngereok mulu. Apa sih? Playlist favorit kalian mau ngapain Spotify, guys? Kalian kesini pakai topi gak sih? Aku gak tahu. Enggak. Enggak ya? Soalnya kakak udah pakai kacamata di atas. Iya? Iya. Tinggal dong. Waro aku ke Alia, waro. Ke Alia, waro aku ke Alia. Emang kalian bisa tebak kalian makan apa? Suka bakso atau mie ayam? Aku suka bakso. Wih, dapet lampu disco aku dari Kak Rin. Gimana baca? Kak Rin. Kak Rin XXX. Iya. Yeah. Kamarnya, aku makan gak ya? Makan lah ya, daripada gak makan gak sih? Makan lah. Tapi aku soalnya makan mau minum obat. Ibu gak bawa obat? Aku gak pernah makan obat. Makan, gak dimakan. Aku biasanya tuh minum air hangat, terus minum jamu. Aku kalau jamu adalah jalan ninjaku. Aku minum obat kalau bener-bener kayak udah drop tau. Kayak udah ngerasa udah gak bisa gitu. Oh, soalnya kadang kalau itu males, minum obat. Aku tuh gak pernah minum obat. Pernah sih, tapi kayak
apa ya? Kalau kalau nggak bisa, kalau nggak harus obat, ya kenapa harus obat? Mau jengkol nggak? Mau. Gak. Ih, kalau aja suka, kakak suka jengkol nggak? Nggak. Ini suka jengkol ini lah. Enak tau. Orang paling di luar nurul. Hah? Di luar nurul? Apa sih kalian suka? Di luar nalar. I love you, Poyang. Ih, kok lo ini lucu banget? Kok namanya lucu banget? Aneh-aneh. Tapi kok lucu? Ini namanya dia? Iya. Ini namanya dia? Namanya iya. Ini lucu banget. Terus ada gak orang yang namanya Lombok? Ada gak orang yang namanya Lombok? Gak ada yang namanya Lombok. Bandung. Ada nggak ombak yang ada nggak berapa orang yang namanya ombak yang jatuhkan domino, ada nggak orang yang namanya ada nggak orang yang namanya Glass No I Love You, nggak ada. Ada nggak orang yang namanya JKT? Ada nggak orang yang namanya Dakedo? Sangat digerakkan kamu. Ih, salting. Kalian tau gak sih orang-orang kalau salting itu mukanya merah, kalau kalian mukanya biru. Enggak ada, muka aku biru. Real guys, kalian belum pernah liat ke Alia salting, kalian harus saltingin ke Alia biar kalian bisa lihat muka ke Alia kalau biru kayak gimana. Ya gak kalian? Aneh. Biru bengap dong. Enggak, biru ini, biru Thanos. Ya sih aneh juga gendis. Makan ya Allah. Cuma ngapain tuh piring sama sendok ditaruh doang. Astagfirullahaladzim. Aneh-aneh aja si gendis, emang aneh banget. Dia paling random. Terus kemarin dia nangis kan. Apa? Dia nangis? Aku nangis. Terus aku bercandain, terus dia kayak ngomong, ah ya mah gitu kan. Kapan aku nangis? Jadi kalau mau ketawa aja Dis, kayak gitu. Kapan aku nangis? Diam. Kapan aku nangis? Gak pernah aku nangis. Aku gak pernah nangis guys, dibohong. Dapat lampu disco dari Kak Andre Ibrahim. Thank you, Kak. Kak Yuni, halo. Kelas berapa? Kelas 10. Umur 10? Ah, ya, sekian penuh. Aku juga penuh sama kakak. Hah, umur 10? Kelas 10. What would I pay to spend the day on the side. Kau ada nonton Marmeta? Belum. Seru gak sih? 8-10. Kalau menurut aku berapa? 6 8 dari 10 oh, tapi suaranya bagus banget juga. Kayak bener-bener dari awal suara bagus banget. Aku lebih suka film setan. Aku juga. Fetch a whole day and the but they don't Roger woman, sick cup swimming, ready to set. Ini ayam atau udang? Ayam. Katanya ayam ini ya, cucunya dinosaurus. Apa yang badan aku ladies? Hah? Apa? Apa? Dingin kayak Thanos. Hai Kamal. Ayam. Oh iya. Apa tuh? Demak? Enggak, dingin kayak Thanos. Thanos apa? Guys, kasih tahu dia enggak tahu Thanos, kasihan banget. Bye-bye kayak ini. Apa? Thanos itu adalah merupakan sebuah seorang, seekor, sekursi, semeja, semuanya. Baca all day. They understand, but they don't reprimand their daughters.
tuh pose tuh, minta di pose. Kamu kalau ada ya misalnya kamu udah kenal sama dia, habis itu dia kayak ngosiin orang-orang teman kamu. Nah, sorry ya guys. Habis itu dia kayak isengin kamu gitu. Kayak iseng kayak oh, ganti osi. Pasti pundung enggak? Ya, bohong. Enggak mungkin gendis enggak pundung. Ya dikit, tapi aku belum pernah ngelakuin. Aku habis ini mau isya dulu. Aku belum bawa mukena, aku lupa bawa mukena. Halo Kak El Bokur, kamu aja di showroom. Ini ada showroom. Sumpah, kan besok bet. Tomorrow is Saturday kan, terus tomorrow again Sunday, which is aku mau gigit Thanos. Halo kak. Halo kak Ayas. Itu siapa yang bilang halo? Lagi showroom. Mau pakai apa? Aku ngambek, Al. Kenapa sih ini pada ngambek semua? Genggu. Oh, comeback bukan ngambek. Hai Kak Halid, makan kak. Iya, selamat makan. Minum kak, minum. Minum. Iya boleh. Minum. Ini minum. Ini apa? Gak tau. Ini juga tahu. Kamu nggak dapetnya? Besok. Aku cepet banget ya. Aku cepet banget. Waktu itu aku paling lama. Nama ke Ulta VC-nya. Enggak, keren gak? Enggak. Inkspo pos jamet. Ini gak sih? Enggak. Gini eh katakannya jenis ulta kita bareng. Hah? Kamu berapa gak tau juga. Lupa. Parah juga berarti. Cek ini, cek. Juni, Juli. Juni. Gak bisa lagi ngunyah. Bisa. Hukuman pindah usia. Itu kalian tahu
mau punya opsi berapapun, cuman sebenarnya aku juga nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau punya, cuman gitu pasti pundung aja, nggak pundung sih biasa gitu ya. Bohong, asli satu doang, nggak mungkin. Tweet kakak. Guys, sebenarnya umur berapa sekarang? Oh, 16 mau 17. Sebenarnya member jacket itu sniper semua, mereka tahu siapa yang osinya banyak, siapa yang osinya cuma satu. Kan harus berhard. Kenapa enggak? Guys, aku mau nanya. Kamu yang sini. Oke. Guys, aku mau nanya, kenapa hati-hati? Kenapa? Kenapa hati-hati dia? Masa? Oke. Kan omongan tuh doa ya? Hati-hati di jalan tuh. Oh, berarti kayak kita harus apa ya? Berhati baik gitu di jalan. Hati bukan hati. Terus hati-hati itu kayak hati-hati itu kayak kamu jaga-jaga, ngerti gak sih? Hati-hati jaga-jaga. Oh, jaga-jaga di jalan. Oh, gitu. Jaga-jaga. Kayak misalnya jangan ngebut tuh kayak hati-hati bisa. Terserah genis aja. Enggak, maksudnya kan hati-hati di jalan kan. Jaga di jalan. Iyalah. Oh. Twitterku gak pernah lah. Kalian tuh kalau komen pasti masuknya paling atas dulu gak sih, ke atas terus. Jadi kalau yang ada hati yang harus dijaga, oh gitu. Hati yang harus dijaga. Filsafat sama Denise, aku oleh ke Alia dulu ya. Oh, gete. Kenapa? Enggak. Waduh. Universitas FX jurusan filsafat. Itu keren, filsafat. Katanya kak Yuti, filsafat, jurusan filsafat apa ya? Oh, GT, CKPTW, CKPTW titik. Aku kesel banget tahu kalau misalnya orang KT. Enggak sih, bukan enggak suka, kayak kalau disingkat, bahasa singkat gitu. Kayak GK. Kenapa GK? Enggak tahu. Kenapa enggak orang ngomong GK gitu. GK. Gek. Enggak, kalau di sini chat. Ya udah G doang, kayak G. G tahu. Di mana? Enam tujuh delapan sembilan empat tahun. Kapan selesai ujiannya kamu? Aku ada Senin depan.
favorit saya di sini nih. Di kelas berapa? Apaan sih? Gak ikutan gak mau. Dengan kelas 7 ya, dis? Iya. Kita ulang kejadian dong. Gak mau. Aneh banget dia. Langsung gamut makan. Oke. Enggak sedih kita tuh. Enggak sedih tuh aku nunjukin komen. Itu enggak ngobrol. Dan aku lagi nunjukin komen sih, tiba-tiba kan ada ketawa. Kocak banget sih ya, siaran emang. Hai Kak Luki. Aku pengen cover lagu Ariel. Bagus gak? Ayo deh talk. Aku lihat Kak Siska. Iya Kak Siska. Kak Siska bagus banget sih. Aku menangis melihat Kak Siska. Selain makannya, iya. Kalian doain aku masuk TK ya. Halo Jane. Sini. Soalnya nge-like. Hai, ini pakai ini. Tadi kamu enggak tahu sih Jane. Kenapa? Nanti aja nanti. Kamu udah makan? Belum, nanti aja. Makan. Hai guys, di sebelahku Alia lagi showroom. Capek gitu. Iya, diem gak? Soalnya kalau ketawa terus nanti malamnya kayak ini tau. Kayak apa itu? Ya aku pernah kan, aku gak bisa tidur tau hari apa ya. Itu padahal capek banget, tapi gak bisa tidur sampai jam 3, jam 3 subuh baru tidur. Kamu bener-bener gak bisa tidur, kayak udah dipaksa. Sama-sama Kak. Iya Kak. Siapa Kak? Nama Kak. Aku Jen Genis. Thank you Kak diskonnya. Kok dia putih banget sih ya? Thank you Kak. Kok kamu putih banget sih? Kita kayak buruk. Gak boleh merendah ya. Ampun. Guys, Alia ngerendah tuh. I feeling lonely. Kak Jen, video hampa kita yang masuk showroomnya Cishani belum dimasuki. Oh iya. Fotonya. orang di HP Kak Jen. Oh iya. 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 Yang lagu hampa yang masuk showroom Cishani.
aku BTW gak ada yang masuk, Bang. Ya udah. Ya, Bang. Kayaknya agak enggak mungkin. Makasih sih tadi diskonnya. Suara apa itu? Suara. Montainya poyong. Mampir ke showroom. Kamu tadi katanya izin keluar, Den. Ya, maksudnya? Dia di sini izin keluar bilangnya. Oh. Tapi dia tadi sih sebenarnya. Bucin banget ya? Siapa? Kamu on fire kok yang. Enggak kok, dia tuh oleng tuh oleng. Namanya dia berarti enggak ini. Lolo 2 SR. Sekaligus gendis ikut showroom juga. Biar trio SR. Kunung guys. Enggak apa-apa sih. Kenapa harus kunjung? Guys, tadi aku udah minum. Aku jadi gak surat. Aku gak apa-apa. Tau ekspresi ketika ganti Oshi. Gitu. Gitu. Aku minum tuh suka five. Bukan air putih, air mineral. So air putih, susu dong. Kan putih warna. Air pilok ya? Air bening dong. Oke, air bening. Enggak deh, aku kalau ada ganti sih aku bete. Kajir. Jangan lupa minum air bening. Kenapa? Apa sih? Enggak, aku mau Vice besok. Boleh. Dingin kan? Usah enggak boleh. Apaan ganti Oshi boleh? Oh. Aksen Chelsea. It's etiqueta, not aitakata. Etiqueta. It's etiqueta. Etiqueta. It's not. Oh, ya, boleh oleng gak? Aitakata. It's kamu nanya boleh oleng atau tidak? Pari dimba ataupun. Thank you kak. Thank you kak Sandi. Mana gue? Kalau kata di TikTok cewek, kalau misalnya makan, makanannya enak, kayak. Apa benar gue? Kenapa tadi kamu nggak apa? Ya jadi lupa. Ya ampun. Kajian kayaknya pelit. Ini deh pegang deh. Hati-hati tau kak kalau misalnya naik motor, jangan motor. Tapi orang-orang kenapa ya, maksudnya kayak especially cowok-cowok gitu, kalau misalnya mereka bosen atau mereka misalnya Dota kayak pick, pusing. Udah kamu pick aku aja gimana? Anis, thank you. Kenapa kalau misalnya kayak mereka kayak cowok-cowok thank tuh thank you kak diskonya. Apa namanya kok, atau misalnya kayak siapapun lah yang naik motor tuh kalau misalnya lagi pusing pick atau lagi dong, gimana-gimana mereka pasti kayak pagi-pagi atau subuh-subuh dini hari itu mereka ngebut-ngebut naik motor, kayak itu kenapa? Biar menghilangkan stres. Enggak. Kalian suka gitu ya? Enggak ya kak Aja, aku gak boleh naik motor. Udah selesai ujian dong, aku juga udah selesai ujian dong. Kamu jangan sombong sama aku juga bakal. Yakin deh, yakin deh. Aku siap ngepik kamu. Kamu siap bawa HP gak? Oke, jadi kapan kita ambil dong? Kis, maaf ya kalau misalnya nanti aku jarang ini jarang ngepost di tweet atau Instagram soalnya aku lagi ingin enak badan. Dia nama kamu Jen Victoria. Oke. Kalian yang mungkin
Coba aku lihat Cynthia mana di atas. Eleanor itu apa? Salah satu jenis makeup yang hanya perempuan yang tahu. Apa? Enggak. Hah? Enggak, dia nanya eyeliner. Eyeliner itu apa? Aku enggak bisa tau pakai eyeliner. Kamu pakai ya? Iya. Aku gimana caranya? Ya aku aneh. Aneh. Kalau pakai tuh kayak pajang gitu. Aku pakainya di ujungnya doang ya? Kalau pakai eyeliner. Enggak pernah. Aku pakai eyeliner kalau jaketian doang. Fungsi eyeliner itu apa? Nggak tahu. Aku ini paling kalau hari kamu cok, hari kamu Mario. Kalau ada kegiatan, apa next time ya kak? Kamu kalau pakai bedak Jawa tuh makin cantik kok. Bedak Jawa tuh apa sih? Aku sampai sekarang nggak ngerti guys. Bedak Jawa tuh maksudnya make up di JT gitu gak sih? Gak ngerti deh. Apalagi maskara. Kenapa maskara? Kalau aku tuh make up cuman aku belum boleh pakai lip tint. Lip tint dan alis. Karena alis aku botak. Maksudnya bedak dari JT. Oh. Atau magic JT. Di glow upin JWT. Belum guys. Soalnya thank you. Boleh, boleh gak? Boleh deh, boleh, sumpah boleh. Jangan lupa minum air putih. Apa aku minum air putih ya guys? Aku gak punya. Apa tuh makeup paling ribet menurut Kajen? Eyeliner. Thank you kak diskonnya. Siapa nih? Thank you, Carnoval. Paling ribet tuh eyeliner, guys. Siapa? Ya, baterainya habis. Eh, tidur aja. Kayak dan kayak kain diri masih kayak putih, oh, aku udah tau. Warna putih guys, air bening. Kamu bikin KTP langsung jadi gak kajian? Kalau misalnya mau langsung jadi, kamu harus ada orang dalam. Upsi. Enggak lah. Udah aku gak mau sih. Makan lagi, gak mau. Oh, gimana cara ngapain materi apa sekolah? Kalau belajar, caranya baca-baca aja sih. Nasgor pakai lapan. Baca-baca berkali-kali pasti. Apa guys? Aku tahu gimana caranya. Kamu ini aja foto catatan kamu, terus abis itu kamu taruh di lapan, terus kamu tinggal lihat nih kalau lupa. Oh, bisa jadi. Apa sih? Kalian mau lihat apa? Ulangan. Gak usah ada guys. Canda. Baik, jangan putih, jangan putih. Jangan sesat. Gak boleh jangan gitu deh guys. Gak boleh. Bing KTP-nya online atau offline? Daftarnya online. Lo ke Abi. Kalau aku datang foto. Dia lipstiknya. Hah? Kenapa? Home schooling apa sekolah umum? Sekolah umum. Sekolah. Ayo titip salam ke Jen. Katanya ide kamu gimana? Kalian ini aja, buka Jen. Jen lagi showroom juga tau. Jangan gak apa ya, guys. Lanjutkan. Jangan ya guys, itu gak boleh nanti kan ketahuan guru. Nanti bilang, dapat dari ini siapa itu? Dari genis JKT48, berarti saya disalahin. Hai KDE. Jadi kita gak tau kritiknya apa. Ini ya, yang bungkusnya biru. Apa sih? Mohon maaf. Apa lagi itu? Eyelinernya cantik ya udah. Baca aku itu jelek ya? Gak denger. Ya udah. Gak sih, gak ada yang bilang. Gak ada yang bilang aku jelek. Maaf ya. Cantik banget. Jen bagus gak? Akhirnya aku juga sendiri gak tahu karena itu cuma satu kali cekrek. Udah ya, langsung gak dikasih tahu aku foto sih gimana. Aku gak tahu lagi. Nanti kalau misalnya jelek gak aku spill ya guys.
sih aneh apa? Aneh apa? Makasih kak responnya. Thank you kak Anesia Al ya. Nama kamu sama kayak Al ya. Kenapa? Enggak, namanya sama kayak kamu. Punya kamu kayak penjahat sumpah. Kamu gak senyum ya, kamu gini. Gitu. Udah ah, bye bye. Podium, Bang. Aku mau bacain podium aja ya. Kamu jahat? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa. Mudahan aja. Hey, Kak Desta. Thank you ya. Al, aku oleng kesini dulu ya, tuh. Ya, orang alenya. Iya, gak apa-apa. Aku mau bacain dari podium nomor 13. Kok aku gak pernah lihat apa sih? Halo, Kak Vila, thank you ya. Ke-12 ada Kak Ayam. Thank you, Kak Ayam. Ke-11 ada Kak Detox. Hai, Kak Detox, thank you. Ke-10 ada Kak Nigel. Hai, Kak Nigel, thank you ya. Ke-9 Jen, aku belajar motor. Aku minta belajar motor. Ya udah, gak apa-apa. Nanti dia yang pegangin HP-nya. Iya, aku salah baca. Emang iya ya? Lumayan buat menjual apa pun. Iya, tadi aku salah baca ya. Iya, iya, maaf, maaf, sumpah maaf. Aku nanti aja deh. Gimana nih, oh, nanti aja sayangnya. Aku kalian kalau mau itu aku kalau main sama teman-teman aku di sekolah pulangnya kan mereka pada naik motor ya, terus habis itu kayak aku langsung istirahat kalau yang jadi numpang. Aku nggak langsung pulang aja lihat apa buat nama depan Anda akan saya lihat atau tidak. Itu hoax we, Mbah Dukun. Coba kamu ini sebut nama kamu sama aku, kita jodoh nggak jelas. Gak mau ah, nanti ketahuan. Kak Jen coba tanya kenalpot Alia pasti bobokan apa tuh. Kenalpot bobokan apa? Kenalpot racing. Oh iya. Apa itu oleng? Kamu nanya apa oleng? Ini bohong semua. Jodoh. Ya mungkin kamu sama aku belum dulu beratnya. Nanti. Kenapa jamet katanya yang bobokan tuh? Katanya kenapa bobokan tuh kayak jamet? Kayak gimana ya? Kayak pret tek 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 gitu ya? Enggak sih, aku yang enggak ember juga ya. Yang ember. Oh, itu si Alia itu yang ember. Nah, buat yang kocak tuh yang bunyinya pret tek 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 tek. Emang ada? Ada banget lagi nyontohinnya. Ada tahu? Ada kan guys yang teng 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 teng. Gak tau ah. Aku juga gak tau guys. Tapi aku pernah denger. Gak boleh guys, gak boleh ngomong gitu. Oh, kenalpot kaleng. Kalian pernah gak sih bikin kenalpot dari sepeda nih kan? Misalnya naik sepeda beli ini, apa sih namanya? Aqua gelas. Mana dua lagi? Enggak, bohong. Enggak, guys. Enggak boleh gini ya, guys ya. Enggak boleh gitu. Wah, sumpah, wah. Enggak boleh gitu. Udah, lanjutin. Ya, terus habis itu ditaruh ini kan kayak yang botol-botolan gitu kan.
Iya aku tahu yang botol-botol terus kayak kalau nggak di sepeda gitu yeah. Kan botol-botol terus kayak kalau di genjot tuh kayak itu aneh banget kan. Digoes. Itu aneh banget. Soalnya. Tapi itu suaranya sama kayak enggak, perahu otok-otok. Itu berisik banget, itu berisik banget. Berisik apa sama perahu otok-otok? Perahu otok-otok apa? Kalian ih parah banget gitu perahu otok-otok. Yang di air yang mainan gitu. Iya, iya. Yang bunyinya enggak lebih bisikan ayah, yang pakai sepeda terus kalian tahu perahu otok-otok kan? Aku pernah tahu ke tuh lagi ke toko-toko baju tuh di oke ada di aku seumur hidup cuma sekali main perahu otok-otok sendiri dan seru banget. Aku bentuk itu yang dikasih api bukan? Iya. Yeah. Iya. Semua itu IPA aku belajar kan. Thank you Kadifnya. Ke semua sakit banget. Thank you Kadifan. Kok ada sih? Oh iya, aku juga kasih tujuh belajar gitu. Tadi Alia udah baca podium perasaan tapi gak selesai. Iya nih. Orang bacanya aja salah. Bisa diambil nih. Enggak, kalau yang ini gak pedes. Aku mau semangat. Jadi aku mau mandi dulu. Oke. Gara-gara pundung sama kacang. Jam apa mandi? Enggak pundung. Serius. Sakit enggak? Be aja sih. Belum minum. Nanti ya. Tunggu naik apa? Emang iya. Iya. Hai Kak Erga. Hai Kak Kia. Ya, kalau kalian besok kalian di mana? Jangan ngambek. Sekarang hari. Besok lari ya, bener ya. Kenapa? Ntar thank you kak diskonnya. Who is that? Terima kasih kak Nova. Nanti gak sih? Nanti sih, soalnya belum jam 9 aja belum. Iya jam 9. Ntar lagi ya. Jam 9? Barengan jam 9 banget ya. Besok kak, ih buruk banget sih. Jenvi, cek kamu stop. Aku rasanya pengen ingin tidur seharian. Thank you, full. Thank you, Kak. Thank you ya guys. Yang aku rasanya pengen ingin aku tidur seharian full. Nanti kita mau ngobrolin apa nih? Halo Kak Rasya. Kak Rasya. Kalian tuh nah, kalian tuh tipe juga orang yang bad moodan gak sih? Iya gak? Yuk iya gak? Kamu kali bad mood orang yang tipe aku, iya, orang aku yang tipe-tipe orang-orang aku tipe. Bad moodan banget ngobrolin masa depan bersama boleh langsung aja nggak sih ke KUA? Enggak, soalnya aku ini kayak bete aja. Nggak usah ngobrol, diem aja. Masa iya. Kalo diem aja mau ngapain? Aku juga mau pindah bener-bener rasanya ingin pindah soalnya. Pindah apa? Pindah sekolah. Boleh, 50. Soalnya ini guys, aku thank you, tuh kak, diskonnya. Aku bete tau kalau misalnya temen deket aku itu main sama yang lain. So aku bete banget. Sekarang aku jadi kayak kalau di kelas ini kelihatan aja, gak bisa. Aku harus ngomong. Bye bye Kanes. Enggak, aku nggak posesif. Makanya sekarang aku kayak ya udah, kalau emang nggak punya teman deket udah. Yang sedekat itu kalian, lagi. Kalian tapi kalian suka. Tapi juga beda dunia. Kalian tipe orang yang ngereok gak kalau lagi nonton film? Enggak. Maaf ya guys. Kenapa enggak? Aku bukan malah bukan aku yang dijauhin guys, aku yang ngejauhin soalnya apa ya? Ngomongin apa sih? Ngomongin teman sekolah. Punya pacar tuh gak? Soalnya ini dia tuh kayak yang kemana-mana berdua, jadi kayak
aku ditinggal nih gitu. Jadi kayak ya udah kayak ya udah kalau misalnya emang udah ngambil lagi ya udah temen sepek banget bro, sepek iya gitu juga kan di luar negeri punya apa aku nggak tahu kalian lagi ngomongin apa gepeng. Aku pakai ini soalnya tadi nggak pernah dengar, maaf ya. Enggak guys, maaf guys. Aku bete, sumpah aku betean banget. Alasannya kenapa? Soalnya saya ditinggal mulu di kelas. Ke guru BK aja. Enggak, aku kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya emang lagi belajar ya udah belajar. Kalau udah pulang aku langsung pulang aja sih gitu. Jadi enggak. Aku enggak mengatai apa ya? Ya udah. Bilang bahwa kakak senior aku aja kelas 10 belum punya adik kelas cowok gepeng, tapi memang itu fakta. Lo hai Karapi guys, bercanda semua. Aku sumpah gak ngerti lagi, kayak hari ini freak banget. Emang gak pernah keluar kelas Al? Keluar sih kalau lagi mau aja. Pokoknya aku kadang beli Risol Mayo. Beda abis alam, itu aku beda. Beli positive thinking mungkin cinta pada Tuhan. Alias sekolah negeri or swasta? Swasta. Nanti negeri apa sih? Kenapa? Alias cakep bismillah jen. Ada deh. Bismillah. Alias mau dikasih gift apa? Guys, nih aku udah habis. Apa aja? Kayaknya aku harus ke atas dulu ngambil liptin, aku sama mau ngambil minum. Iya, aku mau ngambil liptin. Kucet banget. Kamu masih mending, masih ada warnanya, aku kayak udah hilang. Hilang full. Aku tidak jadi makan. Kajian hari ini aku lupa. Selamat ulang tahun. Halo Kak Rasya. Halo Kak Ama. Bentar ya guys, apa aku bawa aja HP? Mina, siapa? Tapi kayak suara buka aku ya. Look at the stars, look at the shine for you. Aku belum mencuci piring. Cuci lah bro. Bentar ya guys, aku cuci tangan dulu. Bukan tidur lagi. Enggak, aku nggak capek. Aku tuh kuat. Udah, jadi makanya tahu. Aku cuma tidur. Cuci piring. Kalian kalau bad mood? Enggak lah ya, kali aku pecahin piring gak mungkin dong. Aku gak se Zen, sampah tidak dibuang ya. Memang si Zen ini. Aku cuci piring pakai satu tangan saja ya. Aku jago. Tutorial cuci piring. Aku mencuci piring. Lihat kan. Jadinya aku dua tangan, hehehe. Karena
Silver Swift. Gedean R. Cuci gelas, wah. Oh iya, emang gelas nih piringnya. Sudah. Apaan pacaran? Hmm. Pacaran 1 detik. Tadi aku bilang 20 detik. Lama lagi 20 detik, oke. Okay. Enggak deh, enggak lama. Berarti maksudnya aku harus ngitung, enggak. Oke, kita pacaran guys, 20 detik sekarang juga. 20 19. Enggak, jangan sambil ngitung. Kita harus nikah aja yuk. Membuat kenangan indah dalam 20 detik. Aku udah. I love you. Thank you Kak Dilbar Lazarus. Itu apa? Aku juga enggak tahu. Itu apa ya? Aku juga enggak tahu. Thank you pokoknya Kak. Love you. Love you, love you, love you, love you, love you. Udah berapa detik ya? Udah 20 detik kali. Oke. Okay. Udah belum? Udah 20 detik belum? Gak mau ngulang buku yang sama, maksudnya? Oh, maksudnya dia ini okay, kali. Kita putus, udah 20 detik. 20 detik lebih semua. Gen 11 bisa udah bisa PM belum Kak? Belum. Kok belum? Kok senyum-senyum? Belum. Dan aku bawa inian. Enggak, aku belum boleh pacaran. Aku belum 17 tahun kayak Jen. Aku tidak boleh membahas pacaran ya di showroom. Aku belum 17 tahun. Oh, jadi kalau udah umur 17 udah boleh. Iya. Kacau. Hah, maksudnya ngebahas? Gitu ya. Nanti aku diomelin. Enggak bahaya, Tap. Kamu mantan pertama apa? Emang kamu umur berapa? Yeah, mantan terindah ya. Kenapa sih di showroomnya si Jen bahasnya mantan pacar, mantan pacar? Ini aneh banget sumpah deh tadi gue dengerin. Guys, apa tuh? Semangat, ngapain? Thank you Kak diskonya. Thank you, saya pelindungmu. Aku salah tingkah. Suara apa itu Jen? Suara apa? Tahun ini 17 kan Alia? Aku iya. Now playing 17. Sekarang juga kamu istimewa. Reflect Pluto projector. Please deh Kak, jangan kocak. Lima detik, 20 detik, next. Besok ke sekolah ya? Iya, tapi aku ini gak libur. Udah aku kirim ke grup chat. Sayap. Bocil baru punya kata. Sayap, kan? Sayap. Iya. Oke Kak. Serem banget. Apa? Enggak. Al, kamu udah mancing apa tuh? Kakak, kamu ya guys, please, please.
Enggak, aku enggak sekolah. Dan kapan kita dinner? Cuman ada kita udah dinner. Emang ada kegiatan. Nanti kita gimana? Udah rekam KTP kali ya? Aku enggak tahu. Belum. Udah UAS belum? Ini lagi UAS. Ada 2007 ya? Aku 2006. Kakak apa? Guru. Amara mana Ai di rumah? Guru ya berarti. Kalau misalnya seumuran aku. Sehat-sehat Ai, makasih. Jelek banget semua lihat noh. Alia SMK atau SMA? SMK. Oh, di penjara ya. Gak jalan banget sih, Ai. Guys, aku bikin KTP di penjara. Oh my god. Dear my teacher. Gak bahaya, tah. Aku sekarang kayak udah gak punya teman curhat, tau. Gemes. Kamu juga gemes. Udah jadi minum obatnya belum? Belum. Males. Tuh, kayak gue random banget anjir, tiba-tiba kayak... Al. maaf ya, sumpah. Thank you, Kak Diskonnya, Kak Dilbarazers. Guys, sumpah guys. Udah. Sumpah. Enggak apa-apa, enggak. Gak denger. Aku gak denger, aku minta maaf. Guys, bukan aku guys, jangan gitu. Iya, manusiawi, ya kan? Ya kan? Eh, apaan tuh? Gak tau. Astagfirullah. Al, kita kayak gak boleh disatuin deh, Al. Ya nge-like ya. Ya nge-like ya, ya nge-like. Mau dijemput Yana. Bentar ya, aku curup. Iya, please, gak boleh ya, gak boleh dijadiin-jadiin konten gitu. Gak baik tau, kasih. Bentar, otw chat. Abis showroom, aku otw chat. Kalian ini suka banget nih, emang. Ya, dibikin-bikin konten. Ya, emang kalian ini ya, suka kalau member-membernya ini. Apa ini? Enggak tahu ah. Aku takut salah ngomong lagi, sumpah. Alia enggak jelas, guys. Dia ngomong tapi enggak dilanjutin. Kalian gitu. Emang era. Ini ya. Semangat kegiatannya ya. Thank you, Kak. Kira-kira kalau nggak jadi deh. Tadi aku mau ngomong apa ya sampai ngomong kayak gitu. Tadi ngomong apa ya? Nggak tahu. Jangan diingetin lagi lah. Nggak, maksudnya kayak pengen ngomong apa itu karena apa ngomong itu. Lupa lagi mau ngomong apa. Hatiku sedang. Kalian pernah nggak sih? Sedang kalau kalian enggak sih, kalian kan udah pada dewasa kan, maksudnya kalau aku kan maksudnya masih 16 tahun mau 17 tahun terus terus tuh kayak masih apa ya, mikir kayak ini hatinya tuh kayak masih kayak kesentuh mulu, maksudnya tuh kayak jadi apa-apa pikiran gitu nggak sih? Terus apalagi kalau nggak punya teman curhat nih ya. Sekarang aku tuh tipe yang suka nangis sendiri gitu. Karena aku tuh kalau udah nge-stuck kayak misalnya kayak teman aku aja kayak nggak mau dengerin. Apalagi aku bete banget kalau misalnya aku cerita terus dijawabnya cuman sabar ya tuh kayak buat apa aku cerita kalau dijawabnya sabar ya. Bete. Yang boning apa sih? Boning apa? Ih, mau aku nggak tahu mau ada duit juga
kalau gak ada temennya aku gak bakal berani sendiri. Makanya aku udah gak pernah ke kafe-kafe karena aku ini bingung. Itu kan ya? Cidu PM besok. Aku belum punya PM. PM. Atau aku pusing banget. Aku pusing tuh karena aku tuh apa-apa tuh jadi pikiran tahu dia. Wah, kaget. Keren apaan sih Adin? Alien introvert. Sebenarnya tuh enggak introvert. Cuman iya, kalau misalnya buat di sini aku jadi introvert gitu. Paling aku ini ceritanya ke mama papa kalau misalnya kayak pulang abis itu di mobil ceritanya gitu. Ya kan lagi fasenya kayak gitu kan. Untuk adik aku. Nih kalian tuh kayak ngerasa capek, tapi tuh bingung capeknya tuh kenapa kayak gitu kan. Aku kayak gitu tahu. Kayak mikirnya tuh kayak sebenarnya enggak harus dipikirin, tapi itu kenapa jadi pikiran terus gitu. Enggak. Sepertinya. Cobain aja. Oh, iya belum coba. Belum makan. Guys, kalian harus makan ya. Guys. Jembatku jembetir. Cuman semangat itu doang. Thank you Kak Erin. Tadi ada gangguan sebentar. Iya tadi ada. Capung. Tahu. Aku tuh dulu aku tuh ini tahu. Ini nangkep capung terus kayak ditaruh itu di apa? Kemarin pas aku udah pernah kasih tahu yang apa ya? Kayas ngapalin lagunya. Enggak, Kayas ngapalin lagunya dari kemarin. Eh itu apaan deh Jen? Ini tuh jadi kamu satu ya Jen? Kan? Jen. Kamu kan pasti segini. Jen. Enggak panjang. Ini kalo apa? Panjang bagusnya layer. Ini guys. Bulan. Kenapa? Kan kayak bulan. Oh, itu kastil. Bukan ini. Enggak tahu. Emang kalau kastil tuh ada bulannya belakangnya ya? Enggak ngerti. Iya kayaknya deh. Aku nanti guys istirahatnya masih ya, berapa jam lagi ya? Tapi enggak buat aku. Kayaknya jam 1 baru istirahat. Anggap kamu kakakku boleh enggak? Boleh. Enggak kak, makasih kak. Kalian gak dibawa kaya? Enggak gitu kak. Kak emang di sini ada tukang jajan-jajanan? Enggak. Dimana? Belinya di luar sana ya kak ya? Di belakang. Mau? Mau ini kak ya? Oh my god.
Gak boleh begadang. Iya. Iya. Tapi kita kan suara kasep tuh. Kita berkegiatan dari kemarin semakin suka setiap petamu terkesima. Aku ingin nggak ada Grace di sini. Gajin kangen pengen ketemu di teater. Kita kapan lagi sih? Minggu. Ih parah banget. Ayo, Minggu. Parah banget sih, parah banget. Hari Minggu aja kalau kita ketemu. Emang ada kayak ada saran topik pas PJ. Apa ya? Ngobrol-ngobrol aja enggak sih? SR terlama kah Alia ini? Iya, SR terlama aku. Kayak aku udah 2 jam lebih, 3 jam. Iya enggak sih? Enggak tahu. Kan aku minta menemani kalian menemani aku. Parah enggak apa-apa, bukan enggak apa, guys. Aku ingetnya malah hari Sabtu. Besok itu ada EKC. Oh iya ya. Iya ya, benar. Kamu nikah pakai adat apa? Aku pengen, guys, aku mau bacain ada podium ya. Aku pengen pakai adat mau apa? Mau bacain podium dari nomor. Aku pengen pakai adat. Oh ya, jika aku belum. Aku mau jiko. Adat apa sih yang bagus ya? Padang, bukan Padang. Apa sih kalau Padang tuh? Minangkabau. Minang. Batak. Enggak. Batak juga bagus. Batak tahu. Bagus sih, tapi apa aja? Karena semua baju adat bagus-bagus. Adat istiadat. Adat istiadat. Guys, beda guys. Kamu kok tiba-tiba ngomongin baju adat, ngapain? Enggak, tadi dia bilang mau nikah pakai baju adat apa? Pakai adat apa ya? Oh. Kita pakai ini aja, kita pakai dulu pas aku SD. Gak jadi, aku takut salah ngomong. Karinian pakai baju adat Bali. Kayak semua orang tuh pakai aku baju adat Jawa kalau enggak Sunda. Terus aku pakai Bali dengan sendirinya, terus pakai wig yang panjang gitu kan yang sama ini. Terus bajunya kan kemben gitu kan. Terus aku merasa kayak kamu beli atau nyewa? Salah kostum. Kamu beli atau nyewa? Beli atau nyewa? Aku sampai beli. Aku masih ada rambut-rambutnya. Yang Bali? Iya. Iya, yang rambut-rambut itu kan iya, yang kayak panjang nyampe sini. Iya, tapi aku beli tau. Katanya baca podium masih. Ah iya. Baca podium berapa? Ya. Berapa? Baca. Tapi itu SD paling cuma 2,5. Oh. Itu tapi seset tau. Oh enggak jadi jiko. Iya, aku mau jiko. Siap. Tiap, tiap, tiap. Iya. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Hai semua, aku Alia. Jika hatimu sedang menangis, aku akan memenangkan hatimu. Ini mau absurd ke perpaduan. Jika hatimu sedang menangis, aku akan memenangkan hatimu. Kamu apa? Kamu apa jikonya? Baik tadi ya, aku akan selalu menangkan hatimu. Kalau aku jiko kolaborasi. Yoi. Live ranking. Aku mau bacain dari nomor 13. Ada fotonya enggak aja? Ke 13 ada Kak Dasta. Thank you Kak Dasta. Ke 12 ada Karin. Thank you Karin. Ke 11 ada Kayuni, cepat sembuh Aliang. Thank you Kayuni. Ke 10 ada Kak Rafli. Halo Kak Rafli, thank you. Ke 9 ada Karatna Nana. Thank you Karatna Nana. Ke 8 ada Kak Abdul, mau bareng kamu sampai 500 show. Amin. Ke 7 ada Kak Awan. Thank you ya Kak Abdul, thank you Kak Awan. Ke 6 ada Kak Paldi. Thank you Kak Paldi. Ke 5 ada Kak Nigel. Thank you Kak Nigel. Ke 4 ada Kak Mada. Thank you Kak Mada. Ke 3 ada Kak Aflan. Hai Kak Aflan, thank you. Ke 2 ada Kak Hafiz. Thank you. Ke 1 ada Kak Andre Ibrahim. Tidak apa-apa. Thank you Kak Andre Ibrahim. Oh ya, terima kasih Kak Munpai dan Kak Anes, Kak Askia, Kak Rantanana, semuanya buat Alamanda, terima kasih banyak. Aku mau. Lagi show enggak sih? Enggak tahu deh.
misalkan favorit kajian apa BTW? Favorit aku seafood lah, seafood aja. Wala ilaha illallah. Lu boleh ya? Boleh, emang kenapa? Ngomong seperti itu. Guys, tau gak sih buat aku tinggal bye-bye semuanya. Ah, berapa persen? 5%. Sama, sumpah. Aku makanya baca podium karena berarti aku udah 5%. Oke, okay, guys. Terima kasih ya buat malam ini. Kalian jaga kesehatan. Sebenernya showroom hari ini tuh jaga kesehatan ya. Harusnya kan showroom hari ini temanya apa sih namanya? Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak. Udang. Ulangan. Kak Dias, halo. Kak Jonathan, thank you. Kak Jonathan. Tas dulu kajian apa aku sambil cas kali ya. Bye-bye. Jangan stres-stres ya. Iya. Aku mau ambil catatan. Enggak stres kok. Bye-bye. Halo, kamu mau ituin punya aku dulu enggak?